Assalamualaikum semuanya. Masih salju. Hari ini kita mau sholat Jumat. Kebetulan Brian bisa ikut karena hari ini dia nggak kerja. Jadi yuk ikutin. Saya dulu pertama kali pindah ke Amerika pernah nanya sama Brian, kok perempuan sholat Jumat di sini? Kata Brian, ya itu yang saya tahu. Bahkan dia bilang sebenarnya dia bingung waktu dia pertama kali ke Indonesia, dia bingung kok perempuannya nggak sholat Jumat gitu. Makanya waktu itu sebenarnya saya juga bingung kenapa dia ngajak saya ikut sholat Jumat waktu dia di Indonesia. Nah, ternyata di Amerika sini, saya nggak tahu di negara lain, maksudnya kayak Eropa, perempuan sholat Jumat gitu. Tapi kan memang dalam hukumnya, perempuan itu tidak wajib untuk sholat Jumat. Tapi kalau dalam buku ensiklopedia fikih wanita, saya lupa karangan siapa, itu dijelaskan bahwa perempuan boleh sholat Jumat karena seperti perempuan-perempuan zaman Rasulullah, kalau nggak salah kaum muhajirin terutama mereka juga ikut sholat Jumat bersama Rasulullah. Tolong koreksi saya kalau saya salah. Nah, anyway, balik lagi. Jadi tuh pertama kali saya pindah ke sini, saya bingung kok perempuan sholat Jumat ya di sini. Terus saya ikutin deh apa kata Brian. Saya datang, saya sholat Jumat gitu bareng sama muslimah-muslimah yang lain. Agak lucu sih sebenarnya, maksudnya bukan lucu ya, karena selama saya tinggal di Indonesia mana pernah gitu saya ikutan sholat Jumat di masjid barengan sama pria-pria lain gitu. Jadi seru aja. Nah, sekarang jadi kebiasaan deh kita sholat Jumat. Saya sebenarnya sholat Jumat setiap Jumat. Kalau Brian jarang-jarang karena dia kerja. Nah, sekarang kita mau ke masjid deket rumah nih. Sekitar cuman 10-15 menit nyetir gitu udah sampai ke masjid. Masjid ini sebenarnya 4 tahun lalu saat kita pindah ke Jepang belum ada. Makanya saya tuh kaget pas balik ke sini, loh, kita udah punya masjid di sini dan besar, dan ternyata muslim di daerah sini tuh lumayan banyak, makanya saya seneng banget. Jadi saya tuh kalau emang saya lagi nggak berhalangan apapun, saya usahain sholat Jumat ke masjid ini gitu. Kita masuk ke masjid. Hi Brian. Brian is going there karena pintu masuknya beda. Saya untuk perempuan, pintu masuknya lewat sini. Beda. Nanti kalau bisa saya videoin gimana di dalam. Tapi karena ada yang pakai cadar dan obviously dia lepas cadarnya untuk sholat, jadi saya nggak tahu nih nanti saya bisa ngerekam atau nggak di dalam. Tapi yuk kita masuk dulu. Assalamualaikum. Kita mau naik ke atas karena tempat perempuannya di atas. Ini tempat laki-lakinya di bawah. Kita datangnya kecepetan sholat sunnah dulu deh saya. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. And don't die except as a Muslims. O you who believe, fear Allah. Kita udah selesai sholat Jumatnya. Tadi isi
ceramahnya tentang waktu-waktu terbaik untuk kita diterima doa. Tadi gak banyak yang datang, mungkin karena dingin. Tapi lumayan, kalau untuk wanitanya tadi ada 3 saf. Kalau laki-lakinya gak tahu deh, harus nanya Brian. Jadi segitu aja hari ini, maaf hari ini gak ada kayak ngobrol di dalam sama sesama muslimah yang lain. Abis yang saya kenal banget gak ada, cuma terus saya tuh gak bisa mulai small talks gitu loh, bukan orang yang pandai basa-basi kayak gitu. Jadi gitu aja hari ini, sekarang kita mau ke target. Terima kasih semuanya. Kalau suka di subscribe ya. Dork. Gitu aja. Assalamualaikum. Bye Brian.